Sebab pada asalnya kita ni semuanya sama. Saya masih lagi ingat seorang kata-kata pensyarah IPG, Dr. Ismail Zain. Dia pernah cakap dengan saya, dalam dunia ni tiada manusia yang bodoh dan tiada manusia yang pandai. Yang ada hanyalah mereka yang rajin berusaha. Usahalah yang akan membezakan manusia yang pandai dan juga manusia yang bodoh. Walaupun kita bodoh tapi kita rajin, maka kita akan jadi orang yang berguna. Tapi apalah maknanya kepandaian kalau tanpa usaha dan kerajinan? Benda itu hanyalah sia-sia dan juga merugikan. Saya yakin ada kepandaian dan juga ada keistimewaan yang masing-masing yang Tuhan berikan. Mungkin ada pada anda, tak ada pada saya. Tapi melalui perkongsian ni lah, baru kita tahu rupanya, oh kita tak ada benda ni. Oh awak tahu Mungkin kita boleh bertukar-tukar ilmu. Bila kita dapat bertukar-tukar ilmu, maka di situlah ilmu kita bertambah.